teman-teman gamers pasti sudah mengenal nama Nintendo, perusahaan asal Jepang yang memproduksi video game. Tetapi dalam sejarahnya, Nintendo awalnya bukanlah perusahaan video game. Nintendo didirikan pada tahun 1889 di kota Kyoto di Jepang. Produk awal yang mereka hasilkan dan mereka jual adalah sebuah permainan kartu bernama Hanafuda. Nintendo sendiri baru masuk ke dalam bisnis video game pada tahun 1970. Usaha Nintendo di industri video game pada awalnya hanyalah untuk memasarkan konsol Magnavox Odyssey di Jepang. Nintendo sendiri baru menciptakan konsol video game pertamanya pada pertengahan dekade 1970-an dengan menciptakan konsol Color TV Game 6. Dan baru pada tahun 1980-an, Nintendo mulai menciptakan video game dengan karakter-karakter yang kita kenal sekarang seperti Mario ataupun Donkey Kong. Semoga informasi ini bermanfaat.